Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya kedatangan yaitu Mbak Siska Sari. Terima kasih banyak Mbak sudah datang. Nah inilah dia Mbak. Dan yang di belakangnya Susanto. Mas Susanto teman-teman. Nah itu dia siapa adiknya Mas Susanto. Sudah hadir kesini. Terima kasih banyak semuanya. Sami-sami bu. Nah hari ini saya membuat yaitu konten yaitu bikin rujak teman-teman. Ini jeruk bali ya teman-teman. Angel Martin. Aku mau ngeliput ibunya bikin buah. Ini bikin apa namanya? Rujaknya enggak apa-apa ya ngintip ya? Enggak apa-apa. Kita pakai teknik buah ini sama Mas Ikan Desa sama Den Mas Channel. Sama ibu bayi ini langsung bikin rujak ya. Rujak khas Bali. Kita nggak lagi di Singaraja. Oh, wow. Banyak orang yang liburan ke Bali tapi nggak mampir ke Singaraja. Wow. Jangan sediakan. Tahu Bali tapi Singaraja jarang dikunjungi. Iya. Singaraja ternyata maaf. Ini teman-teman, sekarang saya bikin bumbu rujaknya dulu untuk Mas Siska Sari sama teman-temannya. Contoh BWI itu ganti nama jadi aku berpotong ngomongnya dia udah ngecek buru-buru enggak aku udah di sini kita kan janjian mau jalan-jalan gitu gigiku ketinggalan tapi untungnya disuguhin rujak jadi nggak apa-apa kuat makan rujak ya kan tenaga lanang tenaga laki-laki itu kuat blunder bisa pokoknya kalian main mampir channelnya buah ini itu ya masak-masak suka masak-masak seperti yang suka masak kalian kan banyak yang suka masak-masak yuk kepoin masakan Singaraja tuh apa aja kalian mampir aja ke channelnya buah ini channel terus yang suka jalan-jalan kalian bisa kepoin juga Eka Deso sama Denmas channel jangan sedih ya kan banyak youtuber buleleng Singaraja juga banyak youtuber di Bali juga banyak jadi kalian yang kangen buleleng kalian tinggal kepoin aja channel mereka ya kan. Ini semua? Iya. Kebanyakan ya? Ya dua aja deh. Dua. Itu si Susanto makan ini aja mau. Saya mau dikasih kulitnya sama Bapak Siska. Tetep kan kalau ciban kayak gini ketuluran. Harus kepanasan. Berarti semua bisa dipakai ya? Bisa dipakai. Isinya bisa dimakan, kulitnya masih dimanfaatkan juga. Ya aku udah cuci tangan loh tadi ya. Jadi rujak jeruk bali itu dari Singaraja itu khasnya kayak gini. Jadi, oh, tadi gula sama apa aja bu? Sama gula merah. Gula merah. Sama cabai. Cabai. Sama terasi sama garam. Terasi sama garam. Simpel banget. Kalian kan kadang kalau rujakan kan bumbunya aneh-aneh ada bawang putihnya. Karena kalau rujak ada bawang putihnya tuh di sini pahit. Berarti tanpa bawang bu ya? Tidak. Cuman cabai. Iya. Kalian harus cobain. Cabai enak kok. Padahal aku belum mencicipi tapi udah enak ya kan. Tadi buatnya sebenarnya kayaknya simple ya, tapi rasanya luar biasa. Iya, jalan-jalan sih kalah. Padahal nggak pakai ini ya, pengulekan tadi. Ya. Cuma pakai modal sendok aja. Sama piring. Sama piring cuma di gini-gini. Tapi rasanya luar biasa. Sampai kayak dicicipin pulang kan makan tulang iga itu. Terima kasih banyak telah datang ibu kami teman-teman. Terima kasih juga Bu Ayuni. Nah ini teman-teman
saya sudah selesai berujak, yaitu pakai rujak Bali tadi. Semuanya sudah makan dengan nikmat. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan share-nya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.